Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang belum ditunggu, ayo subscribe, ayo subscribe. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas habis lebaran, nah ini banyak banget nih. Saya ada di Balelang Karedi, Narogong, Bekasi. Nanti alamat lengkapnya silakan hubungi di nomor telepon di deskripsi ya. Banyak banget. Anda mau cari mobil apa? Ada banyak di sini, antara lain ada Ayla. Ini Ayla manual 2020, buka harga 85 juta, grade-nya C. Ini Balelang Karedi. Ini lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi selain lelang mobil, dia juga ada lelang motor, ada lelang TV, kulkas, kipas angin dan macam-macam. Wah, ini mobil udah lama banget nggak laku, Mas Bro. Ini Renault Duster 15 DCI manual 2016. Sekarang harganya udah 93 juta. Grade-nya apa nih? Grade-nya C. Jadi di sini untuk keterangan unitnya ini Anda scan barcode. Jadi di sini ketahuan kilometer, kondisi dan sebagainya. Di sini cuman ditulis kesimpulan aja C, dah gitu aja. Dan ini salah satu mobil yang menurut saya dari sebelum lebaran masih ada, habis lebaran juga masih ada. Renault Duster diesel manual. Belum laku-laku. Kemudian di sini ada CRV. Itu CRV dijual harga OTR. Oh, ini kayaknya bekas mobil showroom nih. Dijual CRV RM harga OTR DP 35 juta 4 tahun, angsuran 7,730. Ah, ini kalau gini nih kayaknya bekas mobil showroom nih. Jadi selain tarikan leasing, punya pribadi, banyak showroom-showroom mobil bekas juga jualan di sini. Oke, emang gak ketahuan showroom mana ya. Oke, lanjut. Wah, ini mobilio kenapa nih? Karat di sini, penyok. Penyok samping. Wah, dikunci. Kacanya gelap banget. Beset-beset di sini, bumper segala macam. Cuman belum ada harganya. Sekarang kita ke Avanza. Ini Avanza 15 Veloz tahun 2015 manual. Buka harga 133 juta. Grade-nya C. Grade-nya C. Wah, kok banyak kan dikunci ya? Kunci semua, Bos. Kemudian kita lihat ini ada Mazda CX. CX berapa nih? Lagi dicek-cek tapi belum ada harga. Oh, CX7 ya? Tahun berapa sih? 2012 Bang Koboy. CX7 2012 kok enggak ada keterangan harganya sih? Dicopot-copotin sekarang. Oh, udah dicopot-copotin ya? Ada iseng semua dicopot-copotin. Dalamnya gimana dalamnya? Masih bagus. Dalam bagus. 2012 nih CX7 Matic. Mantap, gede nih. Oh, 5 ya, 5 seater ya? 5 seater ya? Coba cek dalamnya. Oh, 5 seater. CX7. Mantap punya, lagi dicek-cek. Oh, kertasnya ada, dicop-copotin katanya. Di sini doang nih ngebuka. Mantap. Oh, ini bumper juga. Jadi jangan lupa cek fisik, cek unit sebelum beli mobil lelang. Lampunya udah rada butek. Kemudian ada L300. L300 manual 2020 119 juta. Grade-nya C. Renault Duster lagi.
Kemudian ada Honda Brio Owner Community. Aduh iya, kertasnya katanya ada, cuman copot-copotin. Kenapa dicopot-copotin? Avanza bos, 1.3 bos, manual 2015 nih, 109 juta grade-nya cik. Dicopot-copotin sama dikunci, wah ini kotor. Udah lama ngejogrok kali ya. Ah ini kebuka, jarang banget mobil bisa dibuka ya. Padahal ini kan waktu lelang, udah banyak semutnya. Avanza manual, 8 unit masih standar. Meter cluster, pengaturan spion, ini jendela, cup holder, joknya udah apa nih, jamuran kali ya. Masih ada plastiknya di atas. Berapa tuh? 100 berapa harganya tadi tuh? Lupa. 109 juta bos. Nah, beset-beset. Ini kalau di foto nggak terlalu ketahuan, kalau cek fisik ketahuan nih, udah beset-beset. Bawahnya udah karat tuh. Tuh, bawahnya karat. Ini tengahnya, jok tengah, jok belakang, double blower. Udah mulai banyak sekarang, tipe E. Avanza tipe E, wah penyok sini. Penyok-penyok. Ingat lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu. Dan pastikan Anda cek fisik, cek unit. Nah, ini bumper juga udah meleset nih sini. Nah, belum nanti cek mesin juga ya. Supaya Anda pastikan aman. Honda Freed. Honda Freed termasuk jarang ada di tempat lelang. Dan ini ada warna putih luar biasa. Warnanya masih cakep. CKD lagi. CKD. Honda Freed 15E Automatic 2013 nih, buka harga 120 juta, grade-nya C, STNK-nya nggak ada. Urus nanti di Biro Jasa atau di Samsat, BPKB-nya ada. Semua mobil ada BPKB-nya. Kalau nggak ada nanti mobil bodong. Tapi STNK bisa ada, bisa nggak. Wah ini udah di retrim. Retrimnya, joknya juga di retrim, warnanya biru-biru keungu-unguan. Joknya jok gemuk. Keren ya, warnanya. Kita lihat interiornya, cup holder, transmisi matic-nya RND21. Buat yang cari Honda Freed silakan. Ini captain seat di sini. Oke. Nah, lampu masih nyala. Oke. Cek bekas banjir apa enggak ya? Cek di sini ya. Kas banjir apa enggak, cek-cek di sini karet-karetnya, cek atas juga ya, kelingannya masih bagus apa enggak, elektriknya masih lancar ya. Tuh sliding doornya, captain seat. Ada plafonnya kotor-kotor tuh, bekas air atau apa tuh, kotor-kotor plafon. Ini double blower sini biasanya laris nih. Jok belakang tutup, masih gampang ya. Oke, kita lihat belakangnya. Nah, ini ada keterangan perhatian pintu geser elektrik. Belakang nggak ada penyok, nggak ada baret, nggak ada beset, masih terawatnya kayaknya. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Nah ini untuk drivernya nih, ada pengaturan untuk pintu ya, setirnya masih standar empuk. Cup holder tuh, meter cluster di situ. Yang cari Honda Freed silakan merapat, silakan merapat. Oh ini ada kabel apa nih, saya nggak tahu ya. Cek di sini bekas tabrak nggak, ini last titiknya masih bagus nggak ya, ini last titiknya tuh masih bagus nggak. Kalau bekas repair pasti udah nggak bagus. Jangan lupa juga cek mesin, kebetulan dibuka, kita cek mesin aja dulu. Oh udah kebuka. Cek mesin,
cek apa namanya, cek oli. Mana ininya cetakannya, bentar. Nah, ini mesinnya Honda Ivtec. Cek olinya, bocor apa enggak, rembes apa enggak. Periksa tongkat olinya. Kemudian periksa bullheadnya di sini. Ya. Pernah ganti apa enggak? Ah, ini udah patah nih. Dilem doang atau copot ya. Oke, kemudian cek bullheadnya. Cek bautnya, pernah dibuka apa enggak? Ini pernah dibuka apa enggak? Ada susah ya ngecek. Cek sealernya nih. Sealernya masih bagus, masih empuk. Kemudian cek di bawahnya, cek tulangannya, apron dan segala macam. Oke bos, lanjut. Kita ke Mazda Bianti 2000 cc nih, otomatis 2015. Ini buka harga 186 juta. Ini grade-nya apa? STNK ada, BPKB ada. Grade-nya C. Bianti 2000. Nih, buat yang demen-demen mobil-mobil keluarga, Captain Seat. Tadi ada Honda Freed. Sekarang ada Bianti. Honda Livina. Ada dua Livina. Livina belum ada harga yang ini. Yang ini udah ada belum? Wah, Livina udah sering ikut lelang nih. Untuk bekas kertasnya banyak banget. Manual 2015, buka harga 85 juta, grade-nya udah D. Pecah. Lampu depan pecah, baret, beset tuh. Spakbornya udah copot. 85 juta. Benerin lampu depan sama spakbor. Nah, nih. Dalamnya kayak gini, GVC manual ya. Kotor-kotor tuh dah. Udah kotor-kotor, sarung jok. 85 juta bos, belum ada yang ngambil, kita yang ngambil aja. Ganti lampu depan berapa tuh? Wah, wow, kotor. Waduh, bekas tanah nih. Bekas tanah ya. Wow, bekas banjir apa ya? Kok banyak banget tanahnya. Wih, banyak banget tanahnya. Tanah nih, tanahnya di sini nih, tuh. Tanah, itu tanah juga. Wah, bekas banjir apa ya? Nah, cuman nggak ketahuan di sini, nggak ditulis deh bekas banjir apa enggak, nggak ditulis. Nah, ini bos, bekas banjir apa enggak? Kalau ini nandain bekas tabrak kalau di sini, kayaknya bekas banjir ya. Ini airnya ke sini-sini nih, tuh ada tanah-tanah soal. 85 juta. Bekas banjir. Nah, banjirnya, nah ini dekok. Banjirnya sampai mesin apa enggak? Oh, spionnya udah enggak ada. Bisa bekas banjir, bisa bekas tabrak apa ya? 85 juta. Livina 2015. Oke teman-teman, segitu dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas nih, habis lebaran banyak banget stoknya di sini. Ini banyak yang ditanya nih, Honda Freed. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga follow Instagram Bang Underscore Koboy, TikTok Bang Koboy. Baca juga www.bangkoboy.com. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.